Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Muhammad Yusuf DM mengajak masyarakat untuk bersinergi bersama pemerintah untuk membangun daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri Safari Ramadan dan buka puasa bersama di Kecamatan Pituriawa, Kamis 21 Maret 2024. Buka puasa bersama ini menjadi tonggak silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjalin sinergitas membangun Kabupaten Sidrap yang lebih maju dan religius. Ia juga menyatakan Safari Ramadan dan buka puasa bersama merupakan agenda pemerintah Kabupaten Sidin Rapang di seluruh kecamatan. Kita membangun tali silaturahmi dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyerahkan bingkisan kepada pegawai SARA, imam masjid, dan guru mengaji. Juga penyerahan bantuan zakat, infak, dan sedekah dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidin Rapang. Kegiatan dihadiri Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Sidrap Haja Hafni Basra, Camat Pituriawa Ali Husain, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap, dan masyarakat setempat. Dari Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap, Akbar Sutarno mengabarkan.